Jessica. Sedia. Iya, pasti semuanya juga sedih. Jessica, jangan nangis. Kita doain untuk Olga. Aku kesel. Aku belum ketemu Olga. Kenapa sih? Aku juga udah lama gak ketemu Olga Jessica. Terakhir aku ketemu Olga Jessica. Aku kan sama Pak Siti, sama Pak Otis. Terakhir ketemu Lebaran, kan? Dan tadinya Januari juga aku sempat ke Singapura awal baru sih. Kayaknya Olga juga kondisinya kan lagi kurang baik, nggak bisa kita jenguk. Iya. Jadi kita doain sama-sama Jessica ya. Pasti semua juga sedih. Sekarang Jessica jangan nangis terus, kita doain aja. Iya. Kita doain Olga bersama-sama ya, Jess. Dokter, apa yang bisa dibagi dengan pemirsa trending topic kabar mengenai meninggalnya Olga jam berapa pertama kali Bekti mendengar? Saya mendengar tadi malah dari istri saya langsung mengatakan bahwa Olga meninggal. Aku baru tahu nih, kan kita lagi liburan di Citarua. Terus kemudian saya mencoba untuk memastikan ini semua. Pada saat mau dipastikan, tiba-tiba dapat telepon saya dari rekan-rekan, dari teman-teman juga gitu, telepon. Dan sekitar jam berapa itu? Sekitar mungkin jam 7 tadi, setengah jam lalu. Jadi kalau tadi saya mendapatkan kabar dari teman aku mengatakan bahwa jam 5 itu Olga meninggal jam 5 di Singapura.